Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam, merangkat pengurusi majlis, pengurusi ahli yang takwasa Masjid Ubudiyah Batu 23, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 17 Safar 45, 3 bulan 9 2023, kita dapat meneruskan salah satu daripada agenda yang disusun oleh Masjid Ubudiyah, iaitulah agenda majlis ilmu. Sebab kita duduk atas dunia ni, Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, iaitulah satu tugas. Agama ini berjalan di atas landasan ilmu, bukan ikut perasaan, bukan ikut orang semata-mata. Maka dalam banyak-banyak doa tadi, saya anak gembira sebab imam muda kita kata satu doa kita ijazah apa tahu 10 tahun ke 15, dia kata dia ingat lagi pahala ni. Ha, kita nak lagi tu dah, malam ni kita ijazah lain pula. Kau tu pun tak ingat lagi. Malam ni kita beri ni ketahkun ni, insyaAllah kita akan bagi belakang. Jadi di antara doa yang diajar kepada kita, iaitulah doa kita minta. Allah SWT ajar kepada Nabi SAW, dia tak suruh minta benda lain. Allah Taala ajar Nabi suruh minta, Rabbi zidni ilma. Cuba tengok dalam apa ni, dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintah kepada dia minta tambah ilmu. Jadi kita pun hidup sehari dua ni mesti ada penambahan ilmu, biar ada peningkatan dalam hidup kita ni. Berpuluh tahun dah kita solat, alhamdulillah, tuan-tuan kata alhamdulillah. Kita ni dipilih oleh Allah jaga semaya daripada budak lagi sampai kelah ni. Mudah-mudahan kita mati juga tengah duduk semaya, insya-Allah. Berapa ramai orang hok tak semaya? Semaya zaman muda, tua tak semaya, ada juga. Bila sakit duduk hospital tak semaya. Kita kata ni di antara benda pelik ajaib atas dunia ni. Patutnya orang duduk hospital ni, kalau kita kira orang panggil adatnya, dekat dengan nak mati lah masuk hospital ni dah. Dia boleh leseh tak semaya pula dah. Ha, jadi pelik lagu tu. Jadi zaman bila kita solat, kita semaya daripada muda sampai lah ni, duduk baca Al-Fatihah tu kak, baca. Rasmi baca Fatihah kita berapa kali sehari? 17. Ha, kemah boleh jawab dekat. Pani banyak lagi soalan nak tepik ni. Nah. 17 kali rasmi. Apa rasmi? Hak 17 rakaat ni. Kalau kita tidak musafir, kita tidak masbuk, maknanya kita kena soal, kena baca Fatihah 17 kali sehari. Ingat ada tak? Kalau kita solat sunat, banyak lagi. Kalau kita banyak apa ni, baca saja lagi banyak. Yang pentingnya kita nak ada peningkatan. Daripada dulu kita hafal saja Al-Fatihah, cuba kita berazam tahun ni, aku nak kita berdoa kepada Allah SWT, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepada aku ilmu. Kita nak Allah beri pada kita faham makna Al-Fatihah dan isi kandungan Fatihah. Berasa boleh ke tak ni? Hai, nak ngaji tafsir dah pula dah. Ya. 7 ayat ya. Nah, apa? Fatihah kita hafal dah. Lah ni nak hafal makna pula. Kalau payah ingat mudah ya benarnya. Ajak cucu kan anak duduk pasti suruh dia terjemah pun jadi dah. Nah, sehari dua kata gagal dengan pasti sehari dua ni. Kita jangan takut. Orang nak ajak budak-budak mengaji Quran takut apanya. Baik. Di antara doa yang diajar, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ikut kata. Allahumma anfa'ni
bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Tiga kita minta. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani, ya Allah berilah manfaat kepada aku ilmu yang aku belajar. Utama sekali kita mengaji, kita nak ilmu yang bermanfaat. Kau pakai boleh ilmu pakai gitu ya. Kita lah ni banyak ilmu yang kita belajar tidak bermanfaat. Banyak belajar. Tak kira hok belajar ilmu hok agama apa kurang manfaat. Bukan ilmu tak manfaat, kita tidak ambil manfaat. Orang hok belajar ilmu sains ke, ilmu pertanian ke, nak habis universiti pertanian, nak tanya apa kau bisa, apa tak reti. Ha, dia kata ilmu tak bermanfaat tu. Oi, dia kata tak kalau tanya tu ayah kita kapu, manfaat dia. Dia tanya berapa pun jadi. Hok ngaji tinggi-tinggi ni tanya berapa pun tak mampu belaka. Kita kata kita nak Allah Taala beri pada kita ilmu yang bermanfaat, wa'allimni. Ah, minta permohonan yang kedua, wa'allimni ma yanfa'uni, ajarkan kepada aku perkara yang memberi manfaat pada kita. Kemudian Nabi kita ajar, wazidni ilma, tambahkan aku ini ilmu. Tambahkan aku ilmu. Jadi para jemaah sekalian, kita letak keazaman kita bahawa aku nak ya Rabbi ya Karim, berilah kepada aku ilmu yang bermanfaat, yang memberi pulangan yang besar di dunia dan pulangan yang besar di akhirat nanti, biiznillahi azza wa jalla. Hadis ini rawahu An-Nas, rawahu Tirmizi. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan itulah di antara doa yang sentiasa kita ajar. Nanti anak bagi ke ustaz kita, dia boleh bagi dalam grup kita ni insyaAllah, posta doa ilmu yang bermanfaat ni biiznillahi azza wa jalla. Baik, itu mukaddimah kita sikit. Kemudian kita tengok pada tajuk yang diberi ni. Tajuk kita malam ni boleh jadi pihak masjid dia susun dah. Nah, orang ni tajuk ni, tajuk ni supaya tidak berulang hak sama. Kalau tidak, kalau kata ikut ustaz nak kata apa. Kalau betul lah orang ni mari esok, tajuk ni juga hak mari tajuk. Jadi letih kita duk ulang betul lah. Sedangkan ilmu ni banyak lagi hak nak belajar. Jadi ilmu yang kita diminta supaya kita bercakap pada kali ini, iaitulah imarah rumah Allah untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Imarah ke rumah Allah. Apa makna imarah? Maknanya memakmurkan rumah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah, iaitulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Jadi kita kata makmur, atau bahasa kita imarah. Nah, ada dua huraian ulama tafsir tentang makna imarah. Yang pertama, imarah maknanya kita buat binaan. Alhamdulillah setakat ni binaan masjid kita ni cukup atau tak cukup? Cukup dah tak imeh? Kau nak besar lagi? Hak ni berapa besar dah? Ha, dia senang ya, nak tahu masjid besar kau kecil. Lagi mana kita nak tahu masjid besar kau kecil? Tanya ayah kita. Tengok jemaah. Ha? Ha, tengok jemaah. Ha, luar dia kecek. Mari mana? Nah, tengok jemaah kan. Ha, betul. Ni jawab bebe jok ni. Kita pun tak buat hari Yohan nak hari ni. Jiba azkar. Nanti hak pasal pun jawab soalan kita wi. Kita wi jawab apa ni? Kita wi hadiah. Maknanya kita nak tahu masjid kita besar ke kecil, kita tengok siapa? Tengok jemaah. Mana kalau jemaah ramai penuh, masjid kecil. Betul tak? Kalau tengok jemaah ada 3 sah, 5 sah ya, maknanya kosong banyak lagi ya, besar dah masjid, tak hidup besar lagi. Ada juga orang kata, ya kena besar lagi ustaz, cedek hari jemaah. Kata hari jemaah tak apalah, seminggu sekali. Nah, kalau dia mari pun, sedang molek penuh baru, alhamdulillah. Kalau hari raya, ramai lagi. Enggak satu setahun sekali. Anak pergi sebuah masjid, pengurusi dia bagi tahu, dia kata ustaz, tolong kempen malam ni, kita nak suruh penuh masjid kita ni. Dia target masa kita gitu 200 orang jemaah masjid dia, 200 orang jemaah. Kata pengurusi nak berapa ratus? Dia kata nak 500 orang jemaah. Jemaah orang rutin ni. Zuhur, asar, maghrib, isya ni kena ada 500. Mana kalau tak zuhur mungkin kurang sikit orang pergi kerja, tapi malam nak 500.
Jadi kita kata macam mana nak buat? Dia kata ustaz tolong beritahu kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Kena kapal selam. Kapal selam ni banyak timbul ke banyak gelap? Ha, dia kata kita dengan masjid ni jangan jadi macam kapal selam. Kata lagu mana tu mengurusi tu. Dia kata kapal selam ni kat maknanya? Ha. Tegelanya acak timbul jaga-jaga. Ha, sedap ke dia dah. Kalau timbul jaga-jaga tu seminggu sekali muncul boleh pergi kau. Takut setahun sekali baru jumpa. Hari raya baru mari kita kata hok ni hok ke berat mana. Ha, berat ke tak berat. Ha, jangan sampai perekat jadi kapal selam lagi tu dengan masjid ni. Ya, biar mari sokmo, biar ada sokmo. Begitu. Siapa dia jawab soalan hari ni kita bihadir. Baik. Maka itu dia panggil imarah. Kalau kata imaratul masjid, yang pertama sekali kita buat masjid. Besar pahala buat masjid ni. Ya, pahala buat masjid ni besar. Sehingga Nabi SAW bagi offer, bagi tawaran. Siapa dia buat masjid walaupun sebesar sarai burung, maknanya kita boleh beli satu ya. Law ni orang tak panggil sarai burung. Istilah zaman kita hari ni, dia panggil sekaki, jual kaki tak? Ada kan masjid ni. Sekaki berapa? 200. Tengok kategori masjid lah. Kalau masjid kapur ni 200 berkali. Kalau masjid pandang tu kena mahal sikit. Mungkin kau pakai marmar saja ni. Maknanya Nabi kata siapa dia buat masjid walaupun sebesar mafhasi kotak, sebesar sarai burung pun Allah Ta'ala akan bina seluas tu pulak dalam syurga. Balas dia. Maknanya kalau kita boleh peluah lagi bina masjid kita luas. Tetapi yang utamanya ya'muru masajid Allah itu iaitulah orang yang memakmurkan rumah Allah. Artinya orang yang sentiasa ada di rumah Allah. Kita ni boleh tak boleh kita jadi tiang seri masjid? Boleh kata ni? Bukan tiang ni tiang masjid, tiang bangunan ni. Dia panggil tiang seri. Siapa dia sanggup oleh ni nak jadi tiang seri masjid? Angkat tangan. Ho, biasa dah tu tak? Kita nak baru-baru pula angkat tangan. Dalam sebuah hadis, tanda ni hadis ni. Hadis ni kita tulis besar banyak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lil masajidi autad. Tengok. Bagi setiap masjid itu ada autad. Autad ni maknanya tiang seri yang memakmurkan masjid rumah Allah Taala. Bunyi azan dia ada. Ada kuliah dia ada. Itu dia panggil tiang seri. Maknanya orang sentiasa ada di masjid. Al malaikatu julasa'uhum. Yang duduk sekali dengan dia, mungkin dia mari awal, tak ada orang lagi. Siapa dia duduk sekali dengan dia? Malaikat. Ni siapa dia biasa mari awal masjid? Sekali mari awal masjid tak? Kaji jumpa kau orang sebelah-sebelah nampak orang pelik duduk. Tak macam tak? Dia masyarakat kita, dia suka lah gitu. Kalau dia pergi Mekah ke, oh, ustaz, saya jumpa dalam list ada orang pelik gini. Ini suruh kita kata, ah, malaikat tu. Oh dia kata malaikat. Silap kita tak ambil gambar. Tak boleh ambil gambar malaikat tak masuk dalam kamera dia. Ha, jadi dia suka. Jadi Nabi kata wal al malaikatu julasahum, orang yang duduk sekali dengan kita di masjid ni para malaikat. Cuma malaikat ni termasuk dalam rukun iman yang kita tak nampak. Tapi kita kena yakin malaikat ada. Lah ni ada tak ada malaikat? Ada. Kan dalam hadis Nabi sebut bila kita duduk dalam majlis ilmu, majlis kita ni dilingkungi oleh empat perkara. Empat perkara kita dapat. Tengok hadis ni dalam Muslim. Nabi SAW tahu illa ghasyatuhumur rahmah. Majlis kita ni dilingkungi dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Dua, wa haffatumul malaika. Yang kedua, malaikat kita ni, majlis kita ni dilingkungi oleh para malaikat. Cuma kita tak tahu, kita tak nampak. Bila bukan semua tak nampak tu, tak ada. Nah, orang tak nampak tak ada ni kita. Mana dia tu tak ada masjid tu? Tak nampak ya dia ada. Itu makhluk lain lagu tu. Orang tak nampak ni malaikat, benda-benda gaib, jin tak nampak. Tapi dia ada. Ada orang tanya, dia kata, ustaz, apa faedah dia sebut malaikat tu? Kita tak nampak pun dia. Kita kata sekurang-kurangnya, kalau kita ceramah tak ada orang, tak berapa sunyi lah juga kita mikir malaikat ada depan aku tu. Jadi penceramah walaupun ada berapa orang pun kena semangat juga ceramah. Supaya malaikat semangat dengar dia. Nah, malaikat nak dengar dia mari cepat dengar ceramah ni. Yang ketiga apa ni ghasyatuhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah, ketenangan turun dalam majlis ilmu. Nah, itu
Yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Taala sebut nama kita, nama orang duduk dalam majlis ilmu kepada orang yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata alhamdulillah. Orang yang duduk dalam masjid ni, siapa dia? Al malaikatu julasahum, kita duduk bersama dengan kita para malaikat. In ghabu yaftaqidunahum. Ha, tengoklah. Kalau kita tak boleh mari masjid, tak ada, malaikat akan tanya. Di mana pak dia tu? Pahwana pak cik dia tak ada. Dia tanya. Malaikat akan tanya. Dia tanya siapa? Tanya malaikat jaga kita. Kita ni ada malaikat jaga ke tidak? Macam mana boleh tahu ada? Ha, lagu mana boleh tahu kita ada malaikat? Mana? Dalam hadis Nabi sebut, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wal khalfi. Allah Taala lantik malaikat, malaikat nama dia malaikat hafazah, malaikat hak jaga kita. Kalau tak dia tak jaga, penat kita. Pagi-pagi kau duk bunyi ambulans masuk kampung. Guano dia tu tahu, sumak hidung masuk cicak. Ha. Guano dia ni oh penuh dalam mulut masuk lipah. Muka tidur tengangau masuk lipah dah. Tak ada pun hak bunyi lagi tu. Ada. Sekali-sekala adalah dah yang gigit benda itu cerita lain. Tapi tidak ada. Sebab kita ada malaikat hafazah yang menjaga kita. Jadi malaikat ni bila tak ada, dia akan tanya. Macam mana dia tanya, itu benda gaib. Kalau kita nak gurau boleh, di atas WhatsApp kau malaikat jaga kita. Di mana pakcik tak mari? Oh, dia kata sakit. Duk mana? Dalam hadis kata, wa in maridu aduhum, kalau dia sakit di rumah, malaikat pergi ziarah rumah dia. Nah, tapi kita kena ingat, malaikat ni dia akan masuk dalam rumah yang bersih daripada benda-benda maksiat dan benda-benda yang tak baik. Kalau rumah ada patung-patung, tak masuk. Jadi kita ni orang tua-tua, orang lama-lama dah ni, orang berasa dekat-dekat dengan nak mati ni, dah, kita kena balik semak siasat di rumah kita. Rumah kita ni mesra malaikat atau tidak? Apa kau rumah mesra malaikat? Apa? Maknanya malaikat dia tak masuk dalam rumah ada patung. Tak kira lah patung ke apa pun. Kita duk beli belakang segala benda. Kita pergi apa ni, melawat negara kan. Kau duk beli patung tu pala dunia buat balik tak? Buat belakang patung-patung. Kecuali patung hak main ni budak main. Dia panggil anak patung. Oh, tu hak dia duk tijak, dia duk nyek, dia duk kecing atas tu tak apa. Itu untuk main ni budak-budak. Kalau perlulah. Ni budak pun tak ada. Ni ngatuk je ada. Perang ke apa ke anak patung tu ni. Nah, saya lagi nak tahu. Kalau baby saya ambil suruh mak dia buat klik rumah terus dia letak sini. Ha. Jadi malaikat bila kita kena sediakan rumah kita, dia panggil rumah mesra malaikat. Dia tak masuk rumah yang ada patung, yang ada gambar-gambar yang pelik-pelik, yang ada bunyi-bunyian yang tidak baik. Lagi kalau yang lain lagi, kalau ada anjing dalam rumah tu dia tak masuk. Kita orang Islam ni insya-Allah lah. Orang Islam yang baik-baik ni tak pergi anjing dah. Kecuali kalau ada anjing pun hok dok jaga tanaman. Tok di rumah dah. Tok lele kebun. Ni ramai orang apa ni buah lanah ke buah kebun ke apa-apa ni. Dah, dikata saya ada jaga anjing. Ada 5 ekor, ada 2-3 ekor. Dia kata tak apa ke? Kita kata kalbul hirasah, di antara anjing yang dibenarkan untuk dipelihara, anjing hok jaga hayawan, jaga kambing ataupun jaga tanaman, itu dia benar. Tapi kalau nak jangok juga macam kucing pergi rumah kita, lah itu bukan rumah Islam, duk pergi anjing. Yang malaikat tak masuk. Jadi kita kena sediakan tempat mesra malaikat. Kalaulah kita kata rumah kita ni banyak sangat benda-benda yang tak molek, kita kena sedia satu tempat, satu bilik ruang. Kalau kita sakit, kita duduk situ. Ada ke setengah bilik dia buat apa ni, dia panggil surau dalam rumah dah. Surau dalam rumah. Dalam rumah tak ada surau, ada musalla, pak kita semayat. Sini bersihkan daripada gambar-gambar. Allah, dia kata ustaz tak okey, tak boleh buah gambar kahwin sampai dulu. Melekat saja tengok orang gambar mula, dia tengok Allah ni, orang tua. Tak tengok apa sampai muda, tak letak aurat tu, sipai gambar. Wa in kanu fi hajatin, ni tambah hadis ni. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, kalau mereka ada hajat, ada keperluan orang-orang ahli majlis ni, mereka akan bantu kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Ahmad. Jadi ini hadisnya menunjukkan bahawa para jemaah sekalian, boleh tak boleh kita jadi autad, jadi tiang seri masjid, di mana kita di mana bunyi je azan, kita ada di masjid. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah kata.
Tak kira masjid mana pun. Kalau kita tak pergi mana-mana, masjid kita ni lah. Kita imarah ke masjid umburiyah kita ni. Contohnya kita pergi kerja. Di mana ke masjid dekat dengan tempat kerja kita. Atau kita bermusafir, kita berjalan. Di mana bunyi azan, di situlah kita akan berhenti. Solat, kita kata alhamdulillah. Cuma kita rasa sedikit lah. Perlu diperbetulkan. Masyarakat kita ni, kalau waktu dia musafir, dia tak seikut imam. Ni masjid kita ni masjid tepi jalan ni. Tak ada nampak kau ada orang duduk maya, seorang itu, dua orang itu. Tak ajar aku. Marah juga. Jaga-jaga. Dia tak mahu. Anak sendiri lah. Kalau berhenti di masjid RNR dia panggil tak. Tak kira lah masjid mana kita berhenti tepi jalan. Kalau kita tak ada dengan imam yang pertama ni, imam resmi ni. Kita akan tengok ada orang dah ambil wuduk lagi, kita tunggu. Ha, mari solat. Kita solat berjemaah. Dia tak apa jemaah yang kedua, tapi tak boleh dua jemaah. Ha, itu kena beza dah. Yang tak bolehnya, dua imam satu masa. Tak boleh. Tapi imam satu dengan imam dua, tak boleh ke tak boleh? Ha, tak boleh letih, tak imam muda. Imam satu, imam dua tak apa, tapi waktu berbeza-beza. Waktu ni jadi imam, dia akan jadi imam lah dia. Maknanya ada setengah masyarakat, dia kata tak boleh. Dua imam, kata memang tak boleh dua imam. Imam satu je. Tetapi imam pertama kelik dah dia je. Hak tinggal lagi kita hak baru sampai ni kita buat imam yang lain, kita buat satu jemaah lain boleh. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah taala dia tidak benarkan satu masjid dua kali jemaah. Dengan apa? Kalau ada niat tertentu. Lagu mana niat tertentu? Ai kita dengan imam satu tak apa kena tu. Tak kira lah sebab apa tak kena. Lepas tu dia tunggu luar. Bila imam ni sudah, masuk jujuk buat dia, semayah. Ha, itu tak boleh. Dia panggil semayah dua imam. Satu masa dulu berlaku sedemikian, kita doa kepada Allah SWT semaya peristiwa itu tidak berulang lagi dalam negara kita ini, insyaAllah. Kita kata tak berulang. Tapi kalau semayah di masjid kau surau RNR, bukan sekat dua imam, 10 imam pun ada. Kau tak perasa? Kenapa kita tak boleh satukan imam? Dah imam pertama sudah, imam yang kedua masuk, pakai ikut. Dah. Dia tak ikut, dia maya sore tu. Kita panggil begini, mari solat jemaah. Ni buat tak tahu, buat kenyai lembu, maya sore dia berjalan. Kita kata tak ada arah lah orang nak beri pahala tak sih. Pahala 27 ada, ni ambil pahala sah, nak kena. Nah, itu bukan salah imam, salah kefahaman kita dalam penghayatan. Maka kita mengatakan bahawa Allah, Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, menyebutkan tentang kelebihannya kita duduk dalam majlis, duduk bersama dalam majlis, dalam masjid. Dan ada lagi riwayat lain, Nabi kata jalisul masjid salasu khisal. Dengar ni para jemaah, teman yang duduk dalam masjid sekali dengan kita ni ada tiga perkara, tiga keistimewaan. Orang yang duduk sekali dengan kita dalam masjid ada tiga keistimewaan. Yang pertama, akhun mustafad. Kita akan jumpa dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang kita boleh faedah daripada dia. Betul tak? Bila kita mari jumaah, ada faedah tak ada faedah? Orang akan tengok kita, kita bertengok dia. Kalau kita sakit, dia mari ziarah. Dia sakit, kita pergi ziarah. Nah, ada kematian, pakak pergi tolong solat jenazah. Ada apa ni keperluan, pakak bantu. Maknanya, kita dapat faedah banyak. Ataupun apa-apa saja faedah daripada sahabat-sahabat yang kita bersahabat di masjid. Ini satu. Yang kedua, kalimatu hikmatin. Paling kurang kita beli masjid, kita dapat kalimah nasihat yang baik daripada ahli tazkirah. Lepas subuh ada orang tazkirah, contohnya. Selepas asar ada tazkirah pendek. Lepas maghrib ada kuliah. Yang ni kita pergi masjid ada kuliah. Hari ni ramai muslimat tanya. Bila kita sebut tajuk ni, dia kata, ustaz, kita nak penjelasan. Kata penjelasan berapa? Dia kata ada hadis yang mengatakan bahawa wanita afdal solat di rumah daripada pergi masjid. Pasal itulah muslimat tak ramai mari. Nah, ke masjid kita ni ramai kat muslimat. Ya. Yeah? Ada. Tak ramai tapi ada. Eh, kita kata hadis tu betul. Jadi kita tak boleh pergi masjid. Siapa ada setengah orang tu tak pergi masjid. Hak sedap menangnya dia pergi pondok. Dia peraturan di pondok kita ni. Laki-laki ke perempuan mesti solat jemaah di masjid. Kalau tidak, nak maya pondok, klik maya rumah. Tak payah duduk sini. Ah, dia bawa hadis tu. Afdal solat di rumah. Mak kata dah, kalau solat di rumah afdal, klik kapulah pondok ni tak ada tak afdal sini. Nah, jadi salah faham ayat.
Kita kata betul, hei Muslimat. Zaman Nabi SAW, orang wanita dia tak keluar rumah. Dia duduk rumah. Tiba-tiba bila azan nak keluar rumah, nak pergi masjid. Wanita kita ni banyak duduk rumah ke banyak duduk luar? Tak sedap kita jawab. Kalau dia jawab dia lagi, baru sedap dah. Muslimat jawab. Wanita kita hari ni, mana banyak duduk rumah dengan duduk luar? Hak kerja berjabat satu. Hak tak ada kerja, cari kerja. Pasal pagi pun ada, pasal petang pun ada. Pasal malam pun ada lagi dah. Tiba-tiba nak pergi masjid, cari hadis. Kita kata itu, jangan salah guna hadis. Betul, hadis tu betul. Wanita ni kalau memang duduk rumah, afdal lah dia solat di rumah. Tapi kalaulah dia memang duduk luar sok moda dan tidak ada fitnah apa ni, masyarakat apa-apa nak pergi masjid, kita kata dia pergi masjid sebab kalimatun hikmatin, paling tidak pun dia boleh dengar nasihat, boleh dengar tazkirah, boleh dengar ceramah daripada orang-orang yang bagi ceramah. Hai, dia kata ceramah dengar kok online pun boleh. Sedap juga. Lo ni kalau ikut soalan orang ni, letih kita nak jawab. Tapi tak jawab, kena jawab. Nah, lepas ni kita wis tiga soalan. Siapa nak tanya? Kita kata tak sama. Orang yang imarahkan masjid, duduk di masjid, para jemaah rahimakumullah, waktu nak mari masjid tadi, ambil wuduk mana? Di rumah. Ambil wuduk di rumah. Jangan kata zaman COVID ambil wuduk rumah ni. Tidak langsung COVID duduk imam istihara. Ambil wuduk di rumah, pakai pelitup muka, bawa jadah sendiri. Duduk jauh-jauh. Jadi bila Nabi sebut, siapa dia ambil wuduk di rumah dia, man tatahara fi baiti, siapa dia ambil wuduk di rumah, kemudian dia keluar daripada rumah dia, niat nak pergi mana? Nak pergi masjid. Dalam perjalanan dia tu, dia baca doa keluar rumah, dia baca doa pergi ke masjid, dia tidak duduk mengata ke orang. Kamu molek sekali sambil berjalan dia berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Kita mari daripada rumah sampai ke masjid. Siapa-siapa di masjid, kita terus masuk salat tahiyatul masjid. Nak tunggu azan. Bila azan kita solat pula qabliyah. Lepas azan kita solat jemaah. Lepas solat jemaah maghrib kita tunggu, tak keluar lagi, nak balik, nak tunggu isya. Sampai ke lepas isya, baru kita balik. Semua perjalanan kita daripada keluar rumah tadi sampai ke kita balik, ditulis pahala salatun salatun. Orang ni duduk dah solat. Kalau kita kira-kira secara ringkas, secara mudahnya, daripada kita keluar rumah sampai balik ni, berapa je? Sejam setengah. Awak pula dah. Kata geduk dah. Lepas mana kita? Sejam setengah. Ada. Satu jam setengah, tuan-tuan dan puan-puan, diberi pahala solat sebab kita keluar daripada rumah, niat nak pergi masjid, duduk di masjid, tunggu nak pergi solat isya. Lepas solat isya, baru kita balik, kita diberi pahala solat. Kita duduk lah ni, malaikat dia doa kita. Malaikat mendoakan kita, Allahumma ufillahum, Allahumma arhamhum, ya Allah berilah keampunan kepada orang duduk di masjid ni, berilah rahmat kepada dia. Kita tak dengar ya. Kalau kita dengar pakai mati sini ya, kita suka doa malaikat. Hei, tak boleh kau ustaz, kita nak dengar jari-jari. Tak boleh dengar. Dengar malaikat ni mati gitu. Tapi kita yakin sebab Nabi salah sebut. Mana malaikat akan mendoakan orang yang tunggu solat doa. Selagi kita tak keluar, selagi itu kita boleh. Sebab itulah kata di para ulama, yang membezakan darjat kita ahli ibadat, kita semua ni, kita anggap kita ni ahli ibadat. InsyaAllah kata. Kita nak mengaku ahli ibadat, malu. Tak? Moga ibadat tak banyak mana, tapi ada. Jadi kita kata kita ni ahli ibadat. Yang membezakan di antara kita dengan kita, sama-sama kita ni, iaitulah amalan sunat yang kita buat. Yang membezakan sama-sama kita apa dia? Amalan sunat. Hak saat ni keluar daripada rumah, ambil wudu. Hak yang kedua pula keluar daripada rumah, tak ambil wudu. Duduk atas mutu nak sapa ke masjid, boleh sebatang lagi. Contoh, jangan marah. Tak, Datuk Ustaz ni main ngata kau reda. Puan nampak je tadi. Duduk atas mutu tu pergi sebatang dulu. Sapa di masjid, orang ber, tak masuk lagi. Tak, buah lagi. Lagi orang komat baru masuk. Kita kata, hai hat. Jauhnya jarak
jauhnya perbezaan di antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Walaupun dua-dua tak ahli ibadah, dua-dua tu kaki masjid, tapi yang satu dengan yang dua sangat berbeza. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ni sebenarnya banyak peluang pahala. Banyak ke tak banyak? Banyak. Mari masjid kita ni i'tikaf duduk sini. Dengar ya, tak wa'af. Bila kita i'tikaf duduk di masjid, tak wa'af apa-apa, pahala dia boleh. Pahala duduk di masjid. Pahala menunggu solat. Pahala menanti solat yang kedua. Malaikat dia doakan kita, Allahumma afilahum, Allahumma arhamhum. Kenapa kita sakit pinggang lagi nak duduk? Sebab apa sakit pinggang? Sebab boleh jadi kita tidak ingat kelebihan-kelebihan yang telah disebut oleh Nabi SAW. Yang ketiga, rahmatun muntazah. Iaitulah orang duduk dalam masjid ini, kita dapat faedah yang ketiga, rahmat yang dicurahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Hadzal hadis sanadu hasan, hadis yang cukup baik untuk kita ingat. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah. Maka itulah dipanggil imarah masjid. Jadi sekarang ni kita nak para jemaah sekalian mengimarahkan masjid kita dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir. Kita sebenarnya, anak duk perhati tengok, banyak peluang. Peluang yang Allah SWT nak beri kepada kita banyak, iaitulah peluang menambah pahala. Banyak ke tak banyak? Di antara azan dengan iqamat, berapa minit? Masjid kita letak berapa minit? 10 minit. Tolak maya sunat 2 rakaat ke 4 rakaat, tinggal berapa minit lagi? Tinggal 5 minit. 5 minit kalau kita baca Quran, berapa muka boleh? 2 muka. Enggak, kalau 5 kali tunggu, 2 muka maknanya boleh 10 muka dah kita baca. Artinya kita sudah ada dalam tangan kita setengah juzuk Quran sambil menunggu solat. Ini yang kita rugi hari ini, banyak rugi. Sebab itu dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW sebut, siapa dia solat berjamaah selama 40 hari. 40 hari solat jemaah ni. Hadis Madinah tu 40 waktu lain. Hak ni hak kapur kita ni. Tapi dia punya syarat, mesti sempat dengan takbiratul ihram bersama dengan imam. Kita hari ni hak ni kita bimbang sekali ni. Bimbangnya kita solat jemaah, tapi ada kalanya kita tak ada takbiratul ihram bersama dengan imam dengan sebab kelaraan kita. Dia bila orang azan, kita tunggu luar jauh duduk. Nah, sudah qomat, kecek lagi. Mari-mari tu imam waladdallin amin. Tak ada lah kita punya takbiratul ihram. Walaupun dia kata saya sempat rakaat pertama, itu lain. Kita nak takbiratul ihram ma'a imam, iaitulah sebelum imam baca Fatihah tu kita angkat takbir dah. Yang nak duk perhati 2-3 orang kiri kanan kita, bukan masjid ni. Dia lara nak boleh angkat takbir tu. Kita tu imam nak baca Fatihah dia duduk main, tak tahu apa dia bergarunya baca apa. Dah akhir kali bila orang baca Fatihah barulah Allahu Akbar. Kita kata kenapa? Nabi sebut dalam hadis, idza kabbara fakabbiru, bila tu imam takbir, mung terus takbir lalu. Jangan duduk tunggu. Ni kita tak imam takbir, kita tak takbir lagi. Allahu Akbar. Kita kata rugi. Rugi. Tak imam takbir, kita tak takbir. Jadi kita nak. Nak ya. Ya diriku, takbiratul ihram. Biar kita boleh takbiratul ihram. Sebab itulah bila dulu, 10 tahun ke apa-apa, 5-6 tahun dulu lah. Belum kahwin lah. Jemaah Haji Malaysia diberi peluang duduk di Madinah 8 hari 8 malam. Sebab apa nak 8 hari? Sebab nak 40 waktu. Betul tak? Ramai kau ada 40 waktu. Tak pernah jawab. Kalau ada, orang gagal lalu. Oh, alhamdulillah boleh 40 waktu. Kalau tak ada, orang tanya, dia balik ke apa tanya. Haji, boleh 40 ke Madinah? Adalah. Bunyi adalah, bunyi dalam tekak tu. Tak ada tu, tak ada. Eh? Tak ada. Ada setengah tu dia jawab psikologi. Ah, dia kata ibadat ni orang tak banyak korang. Ada. Ah, kata oh kalau dia boleh 40 gagal lalu. Oh alhamdulillah. 40 puas hati kita ni 40 hari. Tapi ingat, bukan 40 kat semua saja. 40 sekali dengan takbiratul ihram al imam barulah ditulis kutiba lahu bara'atan, ditulis kepadanya dua kelepasan, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, lepas daripada api neraka, lepas daripada sifat munafik.
Oh payah nak pergi Madinah. Ada. Lah ni kita boleh tempat kita. Boleh 40 hari barulah kita boleh dapat bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Insya-Allah. Anak duk perhati tengok ramai orang kita boleh ni, orang boleh semaya jemaah tetap ni masa Covid dulu. Masa Covid muka kita jadi terimam di rumah kan, sah dah 40 waktu boleh. Kau tak boleh. 40 hari. Ah zaman tu boleh orang ramai boleh. Nah, mau tak nak gila tak boleh jadi terimam sendiri. Nah, jadi boleh. Kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian. Yang membezakan, ini kita kena ambil motivasi ini kena kuat sikit. Yang membezakan di antara kita sama kita, sama-sama ahli ibadat, duduk di mana? Duduk di amalan sunat. Tak sama orang yang mari masjid, ambil wuduk di rumah, baca doa, mari masjid iktikaf, duduk molek-molek masjid, duduk di sahawal, dengan orang yang mari juga, tapi duduk kediai-kediai, mari duduk ujo-ujo, sampai selagi tak komat, selagi tu dia buat tangga, kita kata rugi. Banyak masjid-masjid kita berhenti, ramai pakcik-pakcik ni duduk liko tangga masjid. Kata pakcik nak bear ni, ya lambat lagi dia. Tok Imeh pun tak mari lagi. Dia duduk kira Tok Imeh. Ha. Kata apa Tok Imeh? Dia Tok Imeh, kalau dia mari dia komat dah lah. Sebab tu beza di antara orang tanya kelebihan, mana lebih di antara Tok Imeh dengan Tok Bilal? Siapa dia sama dia siapa lebih? Mana Tok Bilal kita? Tok Bilal mana? Ha, mana lebih Tok Imeh dengan Tok Bilal? Jangan tanya gaji. Gaji kita lain. Waktu kena tanya majlis tak? Kita. Ha. Lebih Tok Bilal. Pasal apa? Tok Bilal mari dulu. Orang tak buka pintu lagi, dia mari dah. Mana dia mari awal lagi. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, Al-Mu'azzilu Mu'taman Wal-Imamu Dhamin. Tok Bilal pemegang amanah, Tok Imeh memberi jaminan kepada makmum. Sebab apa? Sebab kita lah ni subuh ke maghrib ke kalau puasa dah, jam masuk dah waktu, tak makan. Eh nanti tu tak bel, tak bel lagi. Tunggu bel dulu. Kalau tak bila relax kan, letih dia nak. Tak bila makan dulu contohnya. Pak tak tahannya tak bila salahnya pergi bel awal, makan juga pak dia. Ha ni alah mana. Alah, siap tahu ada bunyi, siap tahu bunyi. Ada. Masjid ni kau seorang ni, oh qada pula dah. Dia buat mufti keluar, kena qada balik sebab makan awal. Kita kata apa? Tangan kita ada jail lagi, ada takwim lagi. Takwim bulan Ramadan pula banyaklah. Nah, kedai besi pun takwim, kedai jual perabot takwim, jual buah pun takwim juga. Tapi tak henti juga nak tengok waktu semaya. Ini henti kita. Kita kata mana? Banyak-banyak takwim tak jadi. Kecuali untuk bila azan baru dia makan. Maka dia panggil al-muazzin mu'taman, bila tu pemegang amanah. Sebab dia masuk waktu orang akan percaya. Subuh kalau dia bel tak makan orang. Kalau salah tak bila awak nakal dia bel 10 awal tengah duduk orang tengah duduk sahur. Lah kehek dalam mulut dah. Allah bel dah astagfirullahalazim. Padahal tengok dia tak masuk lagi. Tak sekira lah tak hak tak bila hak cerita tak bila ngamuk dengar dah. Kau tak dengar lagi. Tak bila dia bel. Dia bel orang tak mari, 4 5 orang agak orang mari. Ah dia kata tak bila kata guano orang tak mari ni. Pagi esok dia bel pukul 11 pagi. Bila dia azan pukul 11, jujur orang mari. Dia kata gua nak tok bila salah makan ubat ke gua nak. Bel tak ikut waktu ni. Ya. Dia kata sebenarnya siapa dia hak tepuk. Aku kau buat mu waktu masuk waktu aku bel mu tak mari. Waktu aku bel tak masuk waktu mari. Siapa dia gila hari ni? Ah tok bila kena buat sekali lagi tu baru orang mari dia. Dia kata baru tahu dia tu gua nak dia tu mai corona lagi ni. Nah, jadi tok bila tu dia panggil pemegang amanah al imamu dhamin, imam penjamin. Sebab apa? Sah tak sah semaya kita belakang imam? Sebab imam tu kalau dia semaya, dia tak ada wuduk, tak sah. Tapi kita ikut dia, kita tak tahu sah lah kita je. Dia tu tak sah. Nah, maka kita kata imam tu pemegang amanah, apa ni, dhamin, penjamin kepada apa ni, makmum dia. Kalau makmum salah belakang, tak payah. Ya, kita imam. Kita imam sejuk sawi tu, kita salah dia. Ada tak? Sehingga akan dikatakan, imam menanggung kesalahan makmum. Ada tak ada lagi tak? Imam menanggung kesalahan makmum. Ha, jadi kita mari masbuk contohnya. Mari-mari imam duduk rokok. Kita baca Fatihah ke tak? Tak baca. Lepas tu pakai rokok selalu. Jadi Fatihah dia tu hak imam tadi pakai jadi. Ada setengah ada seorang sahabat ni dia ngaji pondok. Dia kata anak ni kok mana-mana pun katok hidup klik pun tak sejadi tu imam.
Dia kata, guano gitu. Guano baik kena. Padahal dalam kapur tu dia paling pandai. Dia kata, dalam kitab kata, imam menanggung kesalahan makmum. Jadi anak tak sejadi telaga buruk. Dalam koriah kita ada 2,000 orang, kalau anak jadi timih, habis atas kepala anak rasa orang. Kata kitab mana ustaz baca tu. Cek mula kita ngaji pondok juga, kata tak jumpa lagi ni. Rupanya ayat sana, imam menanggung kesalahan makmum. Betul lah dalam solat, bukan yang luar. Oh, kalau kita nak tanggung belakang, tak ada orang nak jadi timih kita ni. Sebab dia jadi timih, dia menanggung dosa orang kapur. Tapi kalau lah orang kapur ni buat maksiat, buat mungkar, tu imej sengih tak teguh lah, itu dosa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua kita kena. Orang ada buat benda maksiat dalam kapur dia, tu imej nuh, orang ada duk mengorak ke duk kapur ni, biar ke dia lah. Zaman dia panggil kapur ni zaman globalisasi kapur dia, nah, zaman langit terbuka ni, zaman hak asasi lah. Itu kita tanggungjawab. Sebab itulah kita kena ambil tanggungjawab. Contohnya imam-imam ni dia kena peka dengan suasana dalam kampung. Contohnya dalam masa seminggu ni, hari Sabtu kemarin, siapa ke hari komis ni, apa yang berlaku dalam kampung kita. Maka kita kena ambil peluang pada hari Jumaat, sama ada dalam khutbah kita ke, lepas khutbah ke, belum khutbah ke, mesti beri nasihat yang perkara yang berlaku dalam suasana yang ada. Nah, cuma sedikit lah, kalau kita tengok, kita berasa terkilas juga. Tak khutbah kita ni kadang-kadang lupa ke tarikh. Dia lupa tarikh. Tarikh ni orang berlaku sikit-sikit. Tak sebut langsung dalam tu. Kita kata itu pun satu kepincangan. Kita hok celik mata sikit. Ni kita saruh. No? Tak sebut lagi khutbah. Bukan nak sebut juga sebab tujuan kita khutbah ni nak memperingatkan masyarakat benda yang berlaku dalam sekitar kita. Jadi kita kena ambil benda tu. Jadi para jemaah sekalian, itu dia panggil kelebihan kita duduk di masjid. Kelebihan kita belajar dalam masjid pula, Allahu Akbar, besar kelebihannya. Maka kita ambillah peluang yang besar ini supaya kita tidak rugi di dunia dan kita tidak kecewa di akhirat. Baiklah, satu lagi hadis kita baca, kemudian tuan-tuan diberi peluang kalau ada soalan-soalan yang berkaitan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi riwayat oleh Amr bin Al-As, Nabi sebut sittu majalis. Ada 6 majlis, 6 majlis al-mu'minun daminun ala Allahi makana fi syai' minha. Siapa dia jaga 6 majlis ni, Allah Ta'ala akan beri kepada dia rahmat. Allah Ta'ala akan jaga kepada dia pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Nak kata sih? Mesti nak kata. Yang pertama, fi masjidi jamaah. Kita kena munculkan diri kita di tempat masjid yang berjamaah. Ataupun dalam kata-kata lain, dia kata 6 tempat Allah Ta'ala nak tengok kita berada di situ. Tulis tuan-tuan. 6 tempat Allah nak tengok kita ada di situ. Yang pertama, Tuhan nak tengok kita ada di mana? Di masjid. Masjid tak ada. Tempat lain, air. Ada semua dia tu. Ha. Kita kata, dah. Kita duduk masjid. Ada orang kata ada orang duduk situ. Iktikaf itu. Kita lebih-lebih lagi kita ni para jemaah sekalian. Hak muda-muda ni kita kata dia sibuk dengan kerja. Nah, ada jadual kerja, anak sekolah lagi, mak sekolah pun lagi atas. Nah, banyak-banyak masyarakat. Tapi kita ni ayuh ni kerja RTM tak? RTM. RTM kalau ni kedok lagi. Ni Haji Man RTM dia. Tahu RTM? Rehat tunggu mati, tak ada kerja dah kita. Tidak kerja radio. Ada gusing dah di sana dah. Tidak kerja radio. Kita ni RTM kau tidak? Kamu RTM ni? Dia buat pasal apa je? Belorak nak klik. Nak tu nak tubik masjid tu belorak pada orang yang ada anak sekolah kecil lagi. Sibuk. Maknanya kita ada peluang. Di antaranya, maghrib dengan isya, suh dah masjid. Tak nak lain. Oh, kalau zaman dulu lah dah. Hai, nak klik sebentar lepas maghrib ni. Sebab pukul 8 ada berita perdana. Loh ni orang tak kelih-kelih dah berita perdana. Orang tengok TikTok loh ni. Ha, TikTok ni bisa lagi ni. TikTok. Lepas mayat boleh tak kelih. Ada belakon. Apa ni? Lepas solat subuh. Tanda ni. Selepas solat subuh ada satu hadis menggalakkan kita duduk di masjid sampai naik matahari.
Dalam hadis ni riwayat Tirmizi, dalam hadis mengatakan bahawa man shalla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia sembahyang subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir, kalau ada kuliah kita dengar kuliah, tak ada orang kita baca Quran, ataupun learning ada line, online dia panggil dah, kita duduk masjid yang keluar, kita boleh dengar tafsir Quran secara online contohnya. Tak kira lah abu anak ke siapa ke, yang penting hok ngaji hok ada faedah. Kita tunggu sampai ke naik syuruk. Syuruk kita pukul berapa? Tu tengok dalam buku tu. 74 minit untuk esok, untuk hari ni 74 minit. Paling kurang kita kena tambah 15 minit lagi. Ah, tulis. Jangan 74 minit bunyi teng-teng Allahu Akbar. Jangan. Itu waktu larangan, waktu syuruk, artinya tamaknya waktu subuh. Mana kalau orang tak sembahyang subuh lagi, bukan gajah, dia nasu pelepah. Ha, nah dia orang dikasih sibuk dengan subuh gajah kan. Gua dia nasu kata ni sebab lepas pada waktu. Waktu tu waktu syuruk Isyrak tak boleh sembahyang. Itu waktu larangan keras. Paling paling awal kita boleh solat 15 minit. Dalam takwim kata 28 minit. Ah tu kau comel, tapi kita 15 pun ai gelisah dah nak cukup ni. Nah. Bila lepas 15 minit, 7-4 minit, capungnya 15, jadi 7-19, kita pun solat sunat 2 rakaat. Nak solat sunat gapo tu? Solat sunat Isyrak. Lagi? Duha. Duha. Dua-dua tu boleh berlaku. Kalau kita nak pergi kerja, nak pergi mana, nak pergi pasar, kalau kita tak semaya Duha ni pakai dok, semaya Duha lah tu. Semayang Duha yang afdal, kari pukul 9.30, pukul 10. Waktu panahnya anak unta. Waktu tu waktu afdal. Waktu orang sibuk duduk kedai kopi, duduk apa ni, duduk pasar pagi tu, itu waktu afdal. Tapi daripada tak semayang lah, sebab semayang dulu. Jadi kita semayang Duha. Dua rakaat. Kalau kata semayang Isyrak, semayang lah. Yang penting semayang dua rakaat, Allah Ta'ala akan beri kepada dia, kutibalahu, ditulis paginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Besar tak besar pahala kita? Kita duduk berapa jam tadi? Subuh 50, 5 apa? 50 naik. Naik waktu jadi berapa minit? Capur 15, sejak 20 minit. Boleh pahala begitu besar Allah Ta'ala beri pada kita. Nak kita say? Eh tengok pagi esok ada majlis ya lah. Kalau tak ada, jawab saja malam ni. Ha, dia tak boleh jawab apa ni. Semua kalau bangga, oh, kita ni pasal itulah di akhirat esok. Dalam surah Yasin, Tuhan kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ni aku tutup mulutmu. Eh, depan Tuhan nak pelawak lagi. Manusia ni. Buat kata dunia ni pelik apa dah. Masa itulah orang panggil. Tidak pelik lah kita hari ni. Bagi jawab ni jawab. Tapi bukan buat ni lah. Jangan marah pula. Mana kita jawab dengan mulut tak? Jadi, kita jawab dengan kita ada di masjid esok. Boleh tunggu Duha. Alhamdulillah. Bagi orang yang belum RTM lagi, kerja, gilalah dulu. Nah, hari cuti pagi Jumaat, ada peluang. Hari tak kerja, hari Sabtu, ada peluang. Kita duduk. Ha, besar ke tak besar pahala? Boleh tunggu, tak boleh tunggu? Ha, kita test pagi, tak tengok siapa. Ada yang tumpuk, kata saya tunggu, Ustaz, kita ada kerja. Gila dulu, tak apa. Waktu kita. Sebab itulah Allah Ta'ala beri peluang kepada kita. Nabi kata, siapa dia melepasi umur dia 60 tahun, Allah Ta'ala tak beri lagi keuzuran, kemaafan kepada dia. Kalau dia masih lagi lara, masih lagi tak mau kembali kepada Allah, masih lagi tak jumpa masjid, duduk tunggu kedai kopi, temai itu dua botol, kita kata umur 60, bolehlah nama itu dua botol. Kau ada lagi sini itu dua botol? Ada lagi? Tak ada, tak ada. Budak-budak lah main game budak. Tak main itu dua botol, main game lah ni. Dia main kot telefon pula. Nah. Jadi peluang banyak sekali. Allah nak tengok kita. Yang pertama nak tengok di mana? Di masjid. Munculkan diri anda di masjid. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Yang kedua, tanda nombor dua, wa'inda marid, Tuhan nak tengok kita tepat orang sakit. Kita dengar keluarga sakit, kita dengar sahabat sakit, tak kira di hospital kau di rumah, gizera. Sebab ini termasuk dalam hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim, kata orang muslim bila sakit, kita pergi ziarah. Tak nanti orang jemput, mana tak pergi ziarah dia sakit tu, tak ada jemputan. Ada ke ziarah orang sakit kena jemput? Ada. Kita pergi hari ni, nampak tak segar lagi, pergi pulak minggu depan. Nah.
Cuma kena pandai lah nak pergi ziarah orang sakit ni. Yang pentingnya kita pergi ziarah, selain daripada tanya khabar, kita kena doakan untuk dia. Alhamdulillah ada, kita tak bawa risalah doa orang sakit. Kita doa. Isfi wa anta syafi. As'alullah al-azhi rabbal asyil qadhi anta syfiaka. Gi doa. Kalau tak kerti kot Arab, kata kot Melayu. Kita baca doa, ya Allah ya Tuhan aku sembuhlah penyakit sahabat aku ni. Suka dia kalau kita give doa. Ni kadang-kadang kita tak pandai ziarah orang sakit. Sakit gapo dia tu? Cuma ni. Allah musti wa mu'tanya bawa seragam lagi. Nah. Jumpa tengah jalan pula orang jual mengapa dia? Mata kucing kau. Hak manis leting tu. Allah potong kaki lah kau itu. Jangan. Nak tahu orang sakit berapa. Kita nak pergi ziarah ni bawa yang tidak menyusahkan dia. Kita ni kalau sakit, orang bawa benda-benda. Telio tak telio nak makan? Telio. Jadi kita bawa benda orang tak boleh makan tu buat apa? Sebab itulah anak kata yang terbaik kali kita pergi ziarah orang sakit, bawa doa. Itu yang paling baik sekali. Kalau ada duit, tak lah. Bawa batang dia. Dia nak beli susu, kau nak beli pempoh, kau beli apa. Nak bawa makan ni, tengok kesesuaian. Kalau sesuai dengan ni, bismillah. Kalau tidak, jangan bawa. Oh, kita bawa pergi ke anak dia. Oh, anak dia, kita jangan pergi pada dia. Nak pergi lain. Dua. Yang ketiga, fi janazatin. Allah nak tengok kita berada di tempat orang mati. Lalu ni bila ada orang mati, kita pergi kau tak pergi? Kau pakai tulis di grup ya? Ha. Grup WhatsApp masjid ni, bila ada orang mati, ada peninggal sini, habisnya tepek. Tepek Al-Fatihah. Sombak dah telefon gitu. Eh? Fatihah dia baca. Dia tak baca juga. Pakai tepek. Ha, tak jadi. Kita kena pergi. Ana bimba. Kalau duk main, kok main laik belakang ni, orang mati, waktu nak maya, maya jenazah tak ada orang. Tak kena maya kok laik juga. Tak boleh maya jenazah online. Kita kena pergi. Satu masa dulu mungkinlah ada masalah. Dulu kalau kita nak ajak orang maya-maya, kita terpaksa kena bilang. Betul tak? Berapa sapu ada? 40. Cari pucuk kayu. 40 orang, lagi cari. Cukup 40, jangan lebih. Siapa dia suruh hak 40 orang? Kita kena iklan bahawa ada kematian di kampung kita ni. Pakak mari belakang. Tak ada bilangan. Hai, tak cukup sapu. Jangan builah sapu tu. Siapa dia suruh sapu ke orang maya jenazahnya? Kita nak dia ikhlas datang. Bukan kerana sampu dia tu. Bahaya. Benda-benda ibadat ini kalau bagi sampu. Jadi orang pergi kerana bitih. Tidak harmoni suasana. Ha, kita nak orang mati, kita kena pergi. Semaya saja. Itu darjat yang pertama. Elok lagi, kita ikut sekali kubur. Pergi ke kubur, kita jalan. Siapa di kubur sambil duduk tunggu orang apa ni. Orang bumi jenazah tu. Kita doa. Dua patah je doa. Cuba kata. Allahumma ghafir lahu. Allahumma arhamhu. Ha, boleh kata ni? Gitu tulis besar kubur. Mana jatuh ke kubur tulis Allahumma piluk. Dua ni pun cukup dah. Ya Allah berilah keampunan kepada dia, berilah rahmat kepada dia. Kita minta selagi tak kambuh siap, dua patah tu cukup. Kalau kita pandai lagi, kita tambah lagi. Ya Allah jadikan kubur dia ni taman syurga, luaskanlah kuburnya seluas mata memandang. Tak apa lagi comel. Tapi kalau tak ada orang lain pun dua patah sini memadai. Ni duk yo atas kubur macam duk kedai kopinya buat. Hei, tak tahan kita lagi tu. Nah, buah. Jadi kita pendakwah ni kalau tengok orang buah gerak atas kubur, panggil. Mari sini. Sama-sama anak-anak dia tu. Setengah-setengah anak cucu hok mari yang ngatatuk kubur ni. Hei, tukang anak nak kata anak sihir berat doh. Pakai ya tok tu aurat kain terbelah. Ada juga. Orang hok gali kubur pun susah hati. Dah mari tunggu nak selfie tok dalam kubur ni. Kata mek duk jauh kat sikit. Aku nak kali nak kambuh tokmu pun susah hati. Mai duk tengok mek duk tepi ni. Jadi kita kena tegah sikit. Mek jangan masuk dalam kubur ni. Biar orang sudah dulu. Nanti orang kelip belakang nak masuk. Masuklah. Nah, tak ada larangnya orang perlu masuk dalam kubur. Jadi jangan waktu orang sibuk nak kubur mi jenazah tu, dia sibuk juga. Lah, sibuk nak ambil gambar ya, tak ada kerja lain. Kita kata nak ambil gambar, mari kamera aku tu ambil gambar. Mungkin duduk luar. Kalau kubur kita jaga. Muslimat jangan masuk. Baru dia. Oh dia kata tapi masa, kalau kita tak ada masuklah tu. Dia bukan takut tu, ya takut kita. Itu masalah kita lah ni. Jadi kita kena ada SOP. Jadi orang biarlah kita, kalau tak nampak ramai orang duduk sini ya, kita panggil dia witazkirah. Nabi pernah beri tazkirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kalanya dia beri tazkirah pada sahabat di kubur. Jangan duduk atas kubur orang tu. Mana kita pergi tepi sikit dah. Panggil mari sini. Anak cucu dia tu mari. Hok nampak pelik-pelik, hok jambu, hok
Hok apa ni dengan keni luto ada belakang mari kubur ni. Terkenal keni luto. Hok jangok tu lah. Nak gitu. Nak kita tanya kubur tu jangok merah nyala lagi pipi ni. Nah, mari sini meh. Biar tu imeh wina stres kira. Jadi nasihat kita mari kubur nak ingat kau mati. Bukan nak mari selfie. Macam-macam lah ni. Dekat nak tu baru tiga. Yang keempat, nanti kita perhabisan ni kita sudah. Wa fi baitihi. Yang keempat, Allah nak tengok kita banyak duduk rumah kita kalau tak ada kerja lain. Lah ni kita banyak duduk rumah ke banyak duduk kedai kopi? Alhamdulillah. Nah, dia kata benar kita nak duduk rumah dah ustaz. Tapi mak dia tu lah tak harmoni. Mengatuk laki kelik kau kembali gantung, patuh pari je tak ada. Nah, kalau duduk kedai kopi, jangok-jangok. Nah, nah. Tua-tua panggil bel juga, tidak panggil pocik. Tak ada masalah kita. Kita kena harmoni ke rumah kita, biar banyak duduk rumah, biar suasana di rumah tu molek. Contoh malam ni kita dengar ceramah, kelebihan duduk masjid. Kita kelik panggil anak cucu, mari. Ayuh nak cerita, mu tak pergi masjid, aku nak saruh kamu pula. Boleh? Cik aku saruh dah. Bini tanya, ustaz kata gapo adik? Oh, tanya teh. Dia marah pula, muka dia tak dengar molek. Tanya orang ceramah, dia buah belakang tu masalah. Ada. Tak boleh nak jawab. Oh, tak tahu lagi nya. Oh, sedak ustaz ceramah. Gapo dia? Oh, nakal. Nakal paksa dah. Kau suka paksa dah, kata orang. Dah, ilmu tak dapat. Kita kata lah. Sebab tu lah bila kita nak pergi, kalau orang ngajar kita, dia bawa kita. Contohnya, malam ni kuliah. Kitab penama bagi hati. Bawa kita mari. Kalau tak ada kita, sebab kita malam ni, bawa kertas. Bawa pen. Tulis. Gapo orang kata. Sebab tu lah Imam Syafi'i. Dia sindir lama dah kita. Syafi'i kata, siapa dia pergi majlis ilmu tanpa kalam, tak ada kertas hanya tak ada pen, seperti orang nak pergi kisah gandu, tak buat gandu. Ha. Kata Syafi'i kata, kalau Abu Anas tak kata, ni marah demo boleh. Berapa dah kita? 5 dah. 4 baru. Yang ketiga, au inda imamin muqsitin. Kalau pemimpin kita, pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang soleh, kita kena urung dia. Mana beri sokongan kepada dia. Ha, jangan duk main kata ke pemimpin kosil-kosil. Lalu ni kita pemimpin ni jadi tak tahulah nak kata gua nak payah. Tak. Kita kata kenapa gak tak to'ak ke pemimpin ni? Tidak hormat ke dia. Budak-budak jawab sini. Dia sendiri tak hormat diri dia, kita nak hormat pula. Ah, letih. Kata mu tahu mana tak hormat? Kecek pun tak betul. Sudah. Nak jawab pula dia. Jadi pasal itulah pemimpin ni dia kena jadi orang juru. Biar orang tengok dia pakat saya belakang. Orang Arab kata iza kana rabbul baiti bidufi dariban, kalau mu tengok tuan rumah tu duk malu gendah, anak-anak dalam rumah duk menyanyi, jawab dia gitu. Jadi kita pemimpin-pemimpin ni kena jauh, jangan duk kira nak apa ni, setakat tu dulu. Yang kena wa fi mashhad jihad, Allah nak tengok kita ketika berlakunya peperangan, berlakunya jihad, kita ada situ, insya-Allah boleh kata leh. Hazal hadis rawahu apa ni dalam kitab dia At-Tarhib. At-Tarhib wa Tarhib, sanad dia hasan li ghairihi. Kita kata 6 tempat Allah Taala nak tengok kita ada di sini. Salah satu daripada tempat yang kita kena munculkan diri kita di mana? Masjid. Yang kedua, tempat orang sakit. 3, tempat orang mati. Yang keempat, dia duduk rumah dia. Rumah dia tu tanya tidak semai. Ya. Lamanya silap baik. Ustaz kata duduk rumah pakai tak pergi masjid. Ah, penat. Yang kelima, bersama dengan imam yang adil. Yang keenam, ya. Baik, tadi kita janji nak buka 3 soalan. Silalah kalau ada soalan adik, sila tanya. Silakan. Hadir. Ya, terima kasih kepada sahabat kita. Dia kata masalah kita sekarang ni hadis ni ada satu kategori hadis, nama dia hadis palsu. Dia panggil hadis maudhu'. Memang ada. Sebab itulah bila kita baca kitab, kita kena tengok dari sudut riwayat. Siapa kau riwayat dan apa darjah hadis. Ya, ada kajian yang dibuat di universiti apa ni kebangsaan tu, ada buku dia, ada buku yang ditulis tentang tentang hadis-hadis palsu dalam yang berlega dalam masyarakat. Kita ni banyak kadang-kadang kita duk memikir, nah, hadis dia preko hadis palsu dulu
dia nak melariskan dia ikut hak dia buat gapo. Contohnya bila dia nak apa ni, nak bini ramah, dah dia kata siapa-siapa yang beri suami dia kahwin lagi boleh payung Siti Fatimah ke mana? Yang payung mah Siti Fatimah. Percaya tak orang tinonya? Tak percaya pun tak yoga dah. Ni ada hadis palsu lagi. Mana-mana wanita yang beri minum pada suami, minum air, lebih baik daripada puasa sunat setahun. Engkau kahwin tu malah dah, kau dah minum air tu lelaki. Kelik-kelik mari bang, air. Sudah-sudah kita mandi sedap, mari air teh pula. Kena tiga gelas, tiga tahun tak payah main sunat. Tu lelaki dia yang kau duduk boleh lagi tandah dah. Jadi, isu hadis palsu ni, isu bukan satu benda kecil. Sebab Nabi kita larang keras. Man kazaba alayya muta'ammidan, siapa dia tipu nak atas nama aku dengan sengaja ambil tempat dalam neraka. Cuma kita hari ni kita tak dia kata ustaz tu tipu sebab dia baca kitab. Tapi dia tak tahu. Baru ni ana forum dengan seorang ustaz. Oh sedap dia baca. Siapa dia tinggal semaya akan dibalai dengan 15 bala. Ada dalam kitab tu. Kitab wisah apa di ujung tu. Dia pun saruh kau akan ai kata penat ni. Hadisnya hadis palsu. Kita pun royak dia ustaz. Hadis palsu tu bol ada bawanya. Kalau saya royak depan orang ramai tadi malu dia. Kita pun jaga juga standard kawan-kawan. Pahal dia, dia kata ke apa? Kalau lagu ni tak ceramah dan anak-anak tak apa tu. Kata tu. Kata gen ni lah. Anak bagi kita lain. Ustaz hapahal ni pula. Hak tu dilik. Dilik hak tu. Macam boleh Ramadan tu kan? Kita tepek din dia besar-besar dulu. Maya terawih malam yang pertama boleh. Kau ni boleh. Maya yang kena lebih baik daripada para Nabi. Kata mana ada pada Nabi lebih baik daripada maya terawih. Dah lah lapar kat lari dah. Lebih baik daripada Nabi ni pula dah. Jadi Alhamdulillah bila kita terang-terang, lo ni tak ada dah orang tepek. Kau ada lagi orang tepek? Tak ada, tepek hadis. Itu contoh-contoh lah. Banyak lagi lah. Jadi wallahualam. Ha. Soalan yang kedua. Dia kata dia tu imam. Kalau dia tinggal gilai, tak ada orang azan di masjid. Kita kena ingat bahawa dalam Qaryah, dalam kampung ni, mesti ada azan. Sehingga Nabi kita sebut dalam hadis, kalau kita kumpul tiga orang, tapi tak adanya solat jemaah di situ, istahwaza alihmu syaitan. Kampung tu dikuasai oleh syaitan. Penat kita. Lah ni, hak tarah RTN, so Pak Man juga, kampung tu, ada berapa orang? Kita nak tiga orang dulu, sebagai panel. Ya jadi biar kita dia tok bila kita tok imam seorang lagi makmum. Jadi dua orang makmum, seorang tok imam. Boleh ke tak boleh? Klik cari malam ni. Nah. Kalau perlu orang kapur ni kena bagi sumbangan kepada tiga orang ni biarnya semaya Jumaat di masjid sama supaya hilang dosa kita sekapur ni. Boleh ke tak boleh? Tak makan cukup. Dan hok tok RTN dan hok tok gi kerja ni. Tak ada. Tak ada kita bicara lain pula lah. Tak lupa ni. Kenapa tak kau benar tu? Jadi lagu mana nak pergi duduk majlis kita kapur ni? Bahaya tu tengok. Istahwaza alimu syaitan. Nabi kata kapur tu dikuasai oleh syaitan. Kalau lalu tak langsung tak ada orang azan, tak ada orang semaya. Tak ada orang semaya solat berjamaah. Jadi bahaya. Kalau kita panggil bel pun orang tak mari juga. Di masjid lah kita semaya dengan siapa dia. Tak kena nak memakmumkan jin kita. Tapi kita nak buat mewak hari orang, tiga orang. Mana kapur? Bila kita nak pergi sekali? Kita nak sehari, nak pergi latih tiga orang. Hak istiqamah, maya jemaah situ. InsyaAllah kena boleh. Eh? Dia jadi lah. Nanti kita mari pulak ni, buat mewak kata, bukan tiga orang, tak 30 dah istiqamah. Boleh ke tadi? InsyaAllah. Kena, dia gini, dia kadang-kadang kita ni tak semangat. Kalau kita semaya di balas, kapur kita ada 5 orang, ada 10 orang. Tapi kalau kita pergi masjid, ada 20 orang. Tak, masjid besar 200 orang. Tapi kita kena ingat, walaupun masjid kita kecil, jemaahnya sikit, tapi kita hidupkan jemaah, mengeluarkan kapur kita daripada dikuasai oleh syaitan, besar pahala. Besar ke tak besar pahala? Jadi kita usahlah, biar ada orang kapur ni, 3 orang, 5 orang, mula-mula peringkat, biar naik 10 orang, hak istiqamah semaya jemaah di situ, insyaAllah kena boleh. Jangan siapa tak ada orang semua solat jemaah itu. Baiklah, soalan satu lagi yang ketiga, yang terakhir. Siapa tadi? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oh. Soalan saya ini yang berkaitan dengan apa ni? Kita dalam satu mungkin ni, banyakkan surau-surau yang ada
berdekatan dengan masjid mungkin dekat. Jadi adakah harus penduduk yang ada dekat surau itu semayang di surau atau semayang di masjid yang mana lebih afdal? Dia surau itu biasanya kalau di taman tu tak? Taman dia ada surau dia, surau dia, surau dia. Mana kalau dia boleh perhidupkan surau dia, so untuk kita nak menghilangkan hujah nak pergi masjid jauh, jadi kita afdal dia perhidup surau dia tu supaya menggalakkan orang mari, orang sekitar-sekitar tu pakat mari ke surau belakang. Kita tak nafi. Dalam hadis kata, lagi banyak, lagi ramai jemaah, lagi afdal kita salat situ. Tapi kita sebagai penjaga surau, kalau kita tak pergi menyebabkan tak ada orang semayang situ, afdal kita berhidup sebab ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah Nabi di tempat kita lebih afdal daripada kita pergi ramah nak ambil afdal kita seorang. Kita pergi tempat ramah afdal untuk kita. Kita duduk situ afdal untuk apa? Untuk ahli qaryah kita. Jadi kita kata dia tidak mutlak lah kata afdal semayang jemaah, afdal semayang sini. Tapi kena tengok, dia panggil timbang tara, tengok suasana yang berlaku. Jadi kalau kita kata aku kalau pergi masjid orang tak ada sini. Jadi semua pakat mikir gitu lah, kau tak ada. Baru ni ada seorang tu email, apa ni seorang ni dia tak segi semayang jemaah masjid. Dia kata dia nak semayang dengan isteri dia sebab kalau dia pergi isteri dia tak solat jemaah, anak-anak tak semayang jemaah. Kita kata kalau semua orang mikir lagu ni, memang tak ada orang di masjid. Semua kita ada isteri belakang. Tu imej diri pada isteri. Kau tak ada. Nah. Tu imej kata, ambo pun nak bayar rumah juga. Kita kata tak boleh lah gitu. Orang laki-laki mesti mari solat berjamaah dengan imam di masjid. Kalaulah dia kata isteri dia nak solat rumah juga, lepas mayang dengan tu imej, dia klik jadi tu imej rumah dia, tak apa. Sebagaimana berlaku pada sahabat Nabi, nah, Mu'az contohnya, dia semayang dengan Nabi di masjid Nabi. Lepas tu dia pergi klik, pergi jadi tu imej di qaryah dia pula. Eh, tak ada. Sebab ada orang tua tak larat nak mari. Ada wanita yang nak bawa, nak heret anak pergi ramai-ramai. Tak boleh. Jadi kita mengatakan setiap taman, pasal itulah orang setengah-setengah tu, setengah taman ni, tak berani nak buat masjid. Takut ni, takut tak hidup. Ha, takut tak hidup masjid. Kita kata tak boleh. Kita kena tinggikan semangat, kuatkan himmah, kita buat masjid untuk orang mari masjid. Boleh ke tak boleh? Kena boleh. InsyaAllah. Cerita ayah meh ni, Tok Iman tu lu tengok, lagu mana kita nak hidup di barasah dia tu, paling kurang apa biar ada, dia cukup rukun. Tok Bilal seorang, Tok Iman seorang makmum. Jadilah tu. Mula mereka awal ni. Nah, kalau kita rasa, nak buka, Zuhur ya? Zuhur tu lah masalahnya. Oh, tak ada orang tu yang istahwaza alim syaitan tu. Jadi kita tak sih. Kita nak kapur kita aman daripada syaitan. Maka boleh. InsyaAllah kita akan buat shift. Mungkin kerja hari ni tak boleh. Mungkin nak tunggu masjid. Kena buat kat mana-mana pun. Biar hidup di masjid. Banyak ni. Orang mengadu Zuhur tak ada orang. Kita kata Zuhur ni antara tempat yang kritikal. Jadi kita kena usaha okay, biar boleh. InsyaAllah. Baik, kita akhir dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.